Yo guys, selamat datang di channel Karyawan Konami. Aku Aji dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara install Gorjapet versi kelima IO. Langsung saja kalian download keempat partnya ya, lalu satukan ke dalam satu folder yang sama. Nah, dan ini saya memisahkan antara patch dan patch 2012. Kemudian langsung kita extract file atau open dulu dah. Kita lihat dulu kredit-kreditnya. Kemudian kita pilih extract to, lalu cari lokasi versi patch ya, yang di C. Terserah untuk lokasi yang kalian inginkan, yang mau di C, A maupun D ataupun Z terserah. Untuk direktorinya bebas. Kemudian untuk foldernya ya juga bebas sama aja. Terus untuk passwordnya adalah subs karyawan Konami huruf besar semua, ada huruf E di belakangnya. Oke, kita akan tunggu beberapa menit untuk menginstal Verja patch versi 5. Lalu apa aja sih yang ada dalam Verja patch versi 5 ini? Terdapat Liga Argentina. Kemudian terdapat update jersey terutama di EFL Championship dan Liga 2 Perancis. Ada perbaikan ya pada bagian kemarin Manchester City jersey-nya Liverpool ya udah diperbaiki. Terus ada update lagi dari gameplay config ya dari Edward Chan aka developernya. Oke. Lanjut apa lagi? Lalu ada tambahan pemain baru yaitu Dani Alves. Kemudian download juga gameplay config update, lalu diekstrak. Kemudian pastekan sesuai instruksi ya yang ada di video. XFL-nya taruh di dalam versi patch 13. Kemudian jangan lupa untuk menghapus patch 2013 dan RLD DLL supaya tidak ada tidak error gitu guys ya. Terus kemudian di gameplay config-nya kalian copy juga taruh di kit server 13 untuk mereplace gameplay config yang lama. Ya, replace. Kemudian untuk DLC patch 13 cara installnya sama ya kayak versi mini kemarin. Kalian harus aktifkan hidden item supaya program datanya muncul karena biasanya ke hidden. Letakkan di program data Konami patch 2013 lalu download. Lalu jangan lupa juga download option file ya versi kelima IO dan option file ini support di versi mini maupun versi patch yang size nya gede. Untuk installnya gampang, tinggal klik send to kemudian pilih dokumen. Lokasi save nya ada di dokumen Konami patch 2013 di save. Oke ya di situ. Oke, apabila sudah selesai kita langsung ke konfigurasi gameplay config dan multi switcher. Untuk gameplay config-nya sama kayak yang versi 1 kemarin tutorialnya, tinggal di attach dan detect aja. Terus ini ada fitur baru ya dari gameplay config terbaru, itu bisa ngerubah warna loading dan itu bisa di reset. Nah ini patch location-nya jangan sampai lupa di versi patch ya, jangan sampai nanti kayak kemarin banyak yang tanya padahal sudah ada di video.
situ. Lalu untuk patch foldernya kalian pilih GitHub 13, XFL-nya pilih patch 2013/1.03. Nah, ini kelebihan yang versi baru itu lebih gampang ya, dari tampilan pun lebih simple, warna-warna pastel gitu. Oke, kalau udah kemudian kita coba loading color. Kalian bebas pilih apa aja, terus itu bisa di reset ya di tombol sampingnya save config. Ya, seperti itu tampilannya. Lanjut ke multi switcher. Untuk multi switcher masih sama kayak versi yang keempat ya, kan saya sudah jelaskan tutorialnya. Game filenya pilih patch 2013, lalu pilih patch location-nya itu git server. Nah, ini nunggunya cukup lama, jadi kalian nggak usah bingung. Ini tandanya si multi switcher itu nge-copy folder GDB git yang ada di patch kita, ditaruh ke multi switcher. Ya, ini prosesnya memang cukup lama ya, memakan waktu 5 menit kurang lebih, seperti kurang lebih selama itu. Ada tanda seperti ini, git switcher sukses, artinya instalan untuk git selectornya sudah berjalan dengan baik. Tinggal klik OK aja. Kemudian kita lanjutkan ke option file, pilih save ya, jangan lupa itu adalah lokasi option file dari versi patch. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, adanya Liga Argentina. Jangan lupa di apply ya teman-teman. Lanjut ke dalam in-game-nya, kita akan lihat tampilan grafik terbaru dari Verja Patch versi 5.io.
Oke guys, segitu aja tutorial dan preview Purjapet versi 5 kali ini. Dan untuk kasih tahu aja ya, ini tuh grafiknya low ya, jadi nggak aku lanjutin gameplaynya. Terus untuk stadionnya sama ya, pakai yang lama aja, sama aja untuk stadion GDB ya untuk itu. Oke, sekian dari video kali ini. Aku Aji dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe.